Oops. Oh, damn. Parah sih ini. Ya, bagaimana ya? Saya memaklumi karena memang perjalanan dari lu. Halo guys, welcome back to Toy Story Channel, karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview dan unboxing sedikit berbeda. Maksudnya sedikit berbeda, ini karena perjuangan untuk mendapatkannya benar-benar, ya bisa dibilang sangat sabar banget menunggu. Ini saya nunggu bukan PO ya, ini saya langsung beli sendiri ke luar negeri. Langsung dari ini, nah teman-teman bisa lihat ya, US. Jadi saya langsung beli dari eBay. Nah, dari eBay saya beli mainan Happy Meal. Jadi untuk Happy Meal ini sendiri benar-benar perjuangan banget buat ngumpulinnya. United States Postal Service. Jadi kalau dari luar negeri, ini bungkusnya sudah ada bubble wrapnya di bagian dalamnya, wrappingnya, jadi sudah aman. Cuman nggak tahu ya perjalanan cukup jauh apakah aman atau tidak. Dan untuk teman-teman yang misalkan bingung cara pembayaran di eBay seperti apa, saya biasanya pakai jasa untuk membayarkan kayak gitu. Jadi kita bayar ke dia, nanti dia yang bayar ke eBay-nya seperti itu. Jadi cukup aman karena saya sudah dua kali pakai jasanya dan nyampe. Jadi benar-benar dibayarkan, tidak hilang itu uangnya kayak gitu. Kalau buat teman-teman yang mau belanja dari luar negeri yang butuh PayPal, saya rekomendasikan untuk pakai jasa bayar ID. Nanti untuk nomor WA-nya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Itu teman-teman bisa langsung kontak kalau misalkan bingung sudah mau beli apa, sudah dapat linknya, sudah dapat tokonya, tapi bingung mau bayarnya seperti apa karena pakainya pakai sistem PayPal, bisa langsung pakai jasa bayar ID itu. Oke, kita langsung lihat saya beli apa karena ini cukup rare untuk dicari. Nah, teman-teman bisa lihat ya, warna merah semua. Oke, apa ini? Ya, ini dia set Peter Pan complete set yang bentuknya kalau digabungkan menjadi satu akan membentuk kapal. Kalau kemarin kita Peter Pan-nya yang satu-satu, sedangkan kalau yang ini dia akan membentuk sebuah kapal. Oke, ini benar-benar susah banget untuk dicari karena di eBay pun sisa satu ini saja. Di toko-toko yang lain itu tinggal satu part gitu doang. Untuk yang benar-benar lengkap seperti ini susah sekali. Nah, langsung saja kita lihat detailnya satu per satu ya. Oke, let's go. Kita mulai dari part yang pertama. Karena ini ada 6 part atau 6 bagian. Ini yang pertama. Ini tertulis Captain Hook. Kalau teman-teman bisa lihat di sini untuk tahun pengeluarannya itu ada tidak ya? Kalau saya nggak salah 2002 apa 2000 gitu ya. Nah, ya betul 2002, keluaran tahun 2002. Oke, kita lihat detailnya. Kita buka dulu. Ini kita dapat Captain Hook-nya. Dan ini bagiannya lumayan cukup besar. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Ada part A, C, E,
1 2 3 4 5 6. Nah, jadinya nanti seperti ini. Di sini Captain Hook tidak ada gimmick apapun kecuali yang ini. Kita buka Captain Hook-nya. Kita lihat detail dari Captain Hook-nya di sini. Untuk Captain Hook-nya sendiri tidak ada artikulasi apapun di sini. Sama sekali. Cuman untuk detail ini bagus banget, tidak ada cat yang bleber. Kalau teman-teman bisa lihat ya, teman-teman perhatikan, dan warnanya bagus banget. Terus di sini kita lihat detail dari kapalnya. Di sini ada seperti guratan kayu gitu ya. Ini sebelah sini, dan ini ada seperti jendela mungkin ya. Mungkin karena saya nggak tahu bentuk asli kapalnya seperti apa. Cuman warnanya di sini sedikit monoton karena semua warna merah bata seperti ini, merah marun. Dan di bagian atas di sini ada sedikit perbedaan warna. Ada warna coklat seperti warna lantai kayu. Dan ada scalping untuk permukaan lantainya. Kita bisa pasang di sini, ada male dan female konektornya. Tinggal dipasang seperti ini. Ya, sudah. Dan di sini ada seperti spinnernya gitu, kita tekan. Nah, jadi dia berputar seperti itu. Oke. Jadi walaupun dia sendiri, dia tetap masih bisa berdiri seperti ini. Karena nanti ini akan dirangkai jadi sebuah kapal besar, sama seperti MacBoat yang itu. Tapi dia masih bisa berdiri walaupun hanya sendirian kayak gini, masih bisa. Salah satu kelebihan dari Happy Meal jadul itu, walaupun sendiri bisa, tapi digabung menjadi satu pun bisa. Kayak gitu. Oke, next kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua di sini kita dapat Peter Pan. Jadi, oke, di sini ada si Peter Pan-nya, terus badan dari kapalnya, dan ada seperti kotak harta karun. Jadi kita lihat detailnya seperti apa, kita buka dulu. Ini karakter yang kedua, Peter Pan. Kita buka dulu Peter Pan-nya. Posenya hampir sama seperti Peter Pan yang pertama kemarin yang kita review. Di sini sama seperti yang Captain Hook, ada female dan male connector. Ini kita tancapkan saja langsung di sini. Bahan dari Peter Pan-nya ini karet, jadi anti patah. Nah, di sini, dan base-nya sendiri ini bagian dari badan kapalnya. Di bagian bawah ini ada roda, jadi untuk bisa berjalan meskipun tidak ada konektor antara roda dengan si Peter Pan-nya. Padahal kalau misalkan di sini rodanya berputar, Peter Pan ikut berputar, itu bakalan lebih bagus lagi. Cuman untuk yang membuat berputar Peter Pan-nya ada sama seperti si Captain Hook. Di sini bisa diputar seperti ini. Ini agak susah sih. Padahal tadi sebelumnya ini sudah saya buka, maksudnya saya bongkar, karena ketika saya putar kok nggak lancar. Apakah ada yang bermasalah di bagian dalam? Ternyata nggak ada. Memang agak susah seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang punya set Peter Pan ini, apakah untuk yang bagian Peter Pan ini agak susah seperti ini atau tidak? Silahkan komentar di bawah ya. Dan selain ada Peter Pan, di sini ada si Tinkerbell-nya di bagian dalam kotak harta karun, yang dimana di sini ada koin-koin emas seperti itu. Oke, ini dia. Nanti kita akan sambungkan ke sini.
Next kita ke yang ketiga. Ini dia yang ketiga. Tulisannya di sini Semin. Nah, kalau nggak salah yang ya kayak kurcaci, padahal dia bukan kurcaci. Kita lihat detailnya. Oops. Oh damn. Parah sih ini. Ya bagaimana ya, saya memaklumi karena memang perjalanan dari yang dalam Indonesia pun kemungkinan untuk patah ada, tapi ini benar-benar hancur seperti ini. Wah, emang sedih sih ini. Wah, mau nggak mau ini harus di repair dulu, dilem dulu. Aduh, aduh. Saya nggak tahu ya, ini memang dari sananya yang dia patah, saya dapat yang patah, atau memang karena dalam perjalanan dia patah, saya nggak tahu. Karena memang seperti teman-teman lihat tadi, bungkusnya cuma ya cuman seperti itu, sederhana itu, tidak ada box, tidak ada apa, cuman bubble wrap seperti itu. Oke, ini harus saya repair dulu sih, mau nggak mau ini harus. Oke, kita repair dulu. Akhirnya setelah perjuangan panjang untuk merepair ini yang part ketiga, meskipun tidak 100% sempurna, jadi gimana ya, agak sedikit kecewa. Cuma ya bagaimana lagi, baru tapi sudah ringsek seperti ini, kayak gimana gitu ya. Mau menyalahkan tokonya pun tidak segampang itu, karena di luar negeri beda. Kalau misalkan pak tokonya itu di Indonesia mungkin bisa. Jadi sudah saya repair, tidak begitu sempurna, di sini masih ada sedikit celah. Saya susah untuk menggabungkan yang part kecilnya sama di sini ada sedikit. Oke, akan tetapi untuk gimmicknya syukurnya masih bisa berfungsi. Dan saya memang tidak ada niatan untuk menjual ini, jadi tinggal berusaha untuk legowo, menerima saja. Ini dia karakter resminya. Untuk karakternya sendiri menurut saya ini cukup bagus banget, bahan dari karet padat, warna baju biru putih dan celana warna toska. Ini kita taruh di atas sini, ada male dan female connector. Sebentar. Oke, agak keras. Nah, jadi ketika kita tarik ini jangkarnya, ya seminya akan berputar. Nah, seperti itu. Nice, keren sih. Ya, untungnya gimmicknya masih bisa bermain dengan sempurna. Dan kita lihat detailnya di bagian ujung sini. Ada seperti spiral-spiral gitu, dengan ini di sculpting, jadi benar-benar mirip seperti kayu, meskipun warnanya monoton warna merah dongker, dan di bagian atas sama seperti yang sebelumnya warna coklat muda. Ini yang nanti jadi bagian paling depan kapal Peter Pan. Oke, saya agak sedikit was-was ya untuk yang tiga berikutnya ini. Semoga tidak senasib dengan yang ini. Sekarang langsung saja kita ke yang keempat. Ini dia yang keempat, octopus. Entah ya octopusnya di bagian mana, saya juga nggak tahu sih. Langsung saja kita lihat detailnya. Semoga aman, semoga aman, semoga aman. Oke, sepertinya sih aman. Agak sedikit was-was juga ya. Di sini untuk kertasnya kita dapat, oh, octopusnya di bagian dalam sini. Kita tekan, tutup. Ini kita tekan, dia akan terbuka seperti itu. Coba ya. Nah,
seperti itu. Ini kita masukkan, tutup. Wah, keren keren keren. Dan ini untungnya masih sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Di bagian bawah sini ada rodanya, supaya nanti ketika digabungkan ini bisa jalan. Karena yang di bagian Peter Pan itu tadi ada rodanya ya, seperti teman-teman bisa lihat. Kalau untuk Octopus sendiri, detailnya teman-teman bisa lihat ya, matanya tidak ada cat yang bleber, badannya meskipun monoton warna orange, tapi untuk detailnya di sini benar-benar dibuat guratan-guratan dari si tentakel-tentakelnya di bagian bawah kosong seperti ini. Kalau misalkan ini dibuat lebih detail lagi pasti lebih oke. Ya, ini dia, kita tutup. Dan untuk bodi kapalnya sama seperti sebelumnya, monoton warna merah marun, warna merah bata. Saya suka sih detailnya nih, dan gimmicknya meskipun sederhana tapi oke. Dan untungnya aman ya, itu yang paling penting. Sekarang kita ke yang kelima. Yang kelima ini dia Kubi atau Kabi, entah ya itu namanya siapa. Semoga aman, please please. Ini monyet yang megang seperti bola meriam, atau entah ini orang pakai kostum monyet. Karena tangannya di sini ini, iya, ini orang yang pakai kostum monyet. Saya pikir monyet beneran. Kita lihat gimmicknya. Oh, I see. Jadi kita bisa masukkan air di sini. Tentu saja tidak akan saya coba karena akan membuat basah di meja saya. Tapi ini kerasa ada anginnya keluar nih. Nah, saya pikir ini ada berkaitan dengan bola meriam atau apa yang akan terlontar. Ya meskipun sama-sama menembak ya, tapi ini nembaknya air. Saya pikir yang ditembakkan bola meriam. Kita taruh kabinya di sini. Ini nanti akan jadi part yang tengah. Jadi sudah mulai kelihatan ya untuk bentukan kapalnya. Dan yang terakhir ini part yang tidak kalah penting untuk pelengkap kapal kita, yang kelima. Oh, ternyata ini yang keenam, saya salah buka. Ini yang keenam, ini yang kelima tadi harusnya. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Semoga ini tidak ada yang patah lagi, cukup itu yang bagian depan. Ini detail dan gimmicknya seperti apa, kita lihat. Oke. Oh, dia akan bergoyang turun naik turun naik. Turunnya tuh ke kiri ke kanan, bergoyang ke kiri ke kanan. Kita buka di sini. Oh, nggak bisa ya. Oh, kita masukkan dari atas. Yang mana depan, yang mana belakang ini nggak ada ya. Mungkin sama aja. Oh, seperti itu. Jadi dia akan berputar dulu. Nah, nice. Ini namanya si Jin. Oh ya, kalau yang si Jin ini yang kemarin kita review, dia naik kapal kayu itu. Untuk bajunya kurang lebih hampir sama ya, seperti yang sudah kita review kemarin. Dan matanya agak sedikit aneh ya, yang sebelah kanan. Saya nggak tahu, mungkin ada mispainting di situ. Di sini kita tinggal colokin, di sini ada male dan female konektornya. Nice, seperti ini. Tinggal ini bisa berdiri dengan sendirinya tanpa ada base yang lain. Dia muter. Oke, sebentar. Jadi dia ada dua gerakan. Dia pertama akan berputar tuh, baru
akan bergoyang ke kiri ke kanan, bergoyang bergoyang. Oke, ya. Nah, sekarang dia kita gabungkan dengan si Kubi ini. Meskipun sayang banget ya kalau itu si layarnya tidak bisa kita apa rentangkan. Kalau misalkan ini sayapnya terbuat dari kain sama seperti yang Happy Meal MacBook, itu pasti keren banget. Ini dia. Tapi teman-teman bisa lihat ya detail dari layarnya. Nih, ada seperti scalpingnya gini. Ini bukan cuma sekedar monoton warna datar seperti itu, tapi ini memang ada alurnya gitu. Kalau teman-teman bisa dengar nih. Nah, itu dia. Sekarang kita akan coba gabungkan menjadi sebuah kapal yang utuh. Ini kita sambung seperti menyambung kapal MacBook. Tinggal pasang saja. Nah, itu parah sih, yang paling yang jadi depan ini parah banget sumpah. Ini dia kapal Peter Pan kita siap berlayar. Ini si chainnya, kamu diam aja di atas. Nah, dan ini bisa jalan ya karena ada rodanya itu tadi. Dan kalau teman-teman bisa lihat ya, gerakannya tuh nggak monoton lurus gitu loh, tapi dia ada turun naik turun naiknya seolah-olah sedang berada di atas air. Nah, oke, kalau kita bandingkan dengan Happy Meal MacBook, mana yang lebih besar ya? Tunggu sebentar. Ini dia, jika kita bandingkan Happy Meal MacBook dengan Peter Pan, meskipun layar saya tidak cukup muat untuk membandingkan keduanya, tapi sepertinya panjangnya kurang lebih sama. Untuk panjangnya ya, kita lihat, kita bandingkan, kita sandingkan kiri, depan dan belakang. Nih ya. Oh, ternyata ini lebih panjang si MacBook sedikit, dan untuk tingginya hampir sama untuk ketinggian layarnya. Ini dua harta karun MacD yang menurut saya sangat-sangat rare. Padahal ya, kalau bisa dibilang untuk partnya yang Peter Pan itu lebih banyak dibanding yang Happy Meal MacBook ini, tapi untuk panjangnya lebih panjang yang Happy Meal MacBook. Mungkin karena memang yang di bagian ini ya, yang grimisnya dia lebih panjang bagian bawahnya. Oke, tuh teman-teman bisa perhatikan ya. Sekarang kita coba pindah yang Peter Pan ini yang jadi bagian depan, dan akan kelihatan ujung dari Happy Meal MacBook-nya. Itu kan, nah, jadi cukup jauh panjangnya, sekitar beda 3-4 cm. Oke, itu dia, kita bandingkan dengan hampir jatuh. Jika kita bandingkan dengan Happy Meal MacBook, tapi menurut saya ini sangat-sangat oke banget. Ini salah satu mainan MacD yang cukup rare, cukup langka untuk dicari komplit setnya. Meskipun saya sedikit kecewa dengan pengirimannya yang membuat bagian depan saya ringsek seperti itu, jadi seperti kapal Titanic. Tapi ya it's okay lah, gimana lagi, sudah susah banget untuk dicari nih. Ya, sekian review kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye-bye, karena semua mainan punya